sangat tergantung kepada kualitas. Kualitasnya itu termasuk diantaranya adalah ukuran. Nah, seringkali itu ukuran soal yang lain-lain itu ya sangat berpengaruh, tapi orang akan berbuat itu. Ya, model misalkan contoh lah ya, imun di Jawa Barat tertunda itu pun masih kecil, kurang kalau bisa jangan mau relatif kurang batu lah. Tapi kalau di Jawa Tengah dan Timur sebenarnya yang besar ya, itu ukuran itu sangat menentukan. Yang besar tapi yang kecil ya nggak akan mau ya, itu dengan penyakitan. Nah, itu masuk kebeli itu kalau impor. Nah, impor ini terbesar katanya, terbesar itu kan siapa. Makanya kalau dalam penelitian itu seringkali ya kebeli itu berapa grafis biji itu berapa beratnya, kita sebenarnya tidak begitu berat. Kemudian kalau pelanggan-pelanggan misalkan lain daripada orang tadi ya, pelanggan itu kan pelanggan lain juga keseragaman dan air atau sama atau apalah ya, dan tadinya itu masing-masing cuma itu akan mempunyai listrik. Nah, tadi ya kita kuantiti, kemudian kualiti, kemudian kontinuitas itu bisa mengandungin tadi juga ini lanjut ya. Kadang-kadang orang nggak bisa menjamin berapa banyak berapa waktu ya dari minggu itu mau ngirim berapa. Minggu depan ternyata tidak produktif. Nah, itu dalam kebudayanya mau juga mau harus rotasi menjamin kontinuitas. Ya, rotasi kemana-mana dari rota, blokse, benda, blokse ke mana untuk mengatur agar supaya lainnya itu tidak untuk menulis. Makanya dagang-dagang besar ini untuk menyediakan dan menjaga sepertinya atau pelanggannya itu ya menjadi dari berkasih menjadi dari berkasih. Tapi kalau bagi produsen langsung akan sulit karena umumnya mereka lebih daya itu tergantung pada musuh. Karena ada yang membuat proses lanjutan sehingga kita simpan dulu. Masalahnya kan penting itu mencari umumnya di anak Indonesia itu menginginkan hasil pertanian yang tidak diolah, tidak dipakai, tidak diawetkan, terus dihasilkan di produk yang baru dipanen. Kemudian diversifikasi dengan kemudian penutnya
berkembang. Pareta dalam satu ini memang kemudian juga panggilan panen itu kita bicarakan untuk menghadapi perubahan kebutuhan dan ada rekayasa teknologi khusus di Kalimantan. Berarti ini kita tambah ke sini. Ada beberapa aplikasi yang sudah dilakukan itu di daya, tapi dengan teknologi satu dengan peningkatan efisiensi dan aktivitasnya. Ini yang peningkatan efisiensi ya, apa mau dari teknologinya, kita dari semua kemudian pencetakan alat ya, bahkan itu. Nah, kalau susu padi misalkan, ini sekarang sudah hanya menggunakan panen dengan korresponden. Nah, ini bergeser, ini yang menggeser dari pola lama ke pola baru. Nah, secara sosial ekonomi pasti akan bergeser juga. Di penerus-penerus yang tadinya masih ya, masih lanjut ya. Bapak punten. Ya. Pak, suaranya keresek-keresek sama kecil banget, Pak. Gitu. Iya, Pak. Maaf ya, Pak. Ya, soalnya nggak kedengeran. Kurang jelas. Ini udah teriak-teriak ya? Udah teriak-teriak katanya. Katanya itu udah teriak-teriak. Dengaran nggak ini? Kedengeran Pak. Kedengeran Pak. Ya, dengar. Dengar Pak. Ya, jelas. Jelas nggak? Jelas Pak, jelas. Nah.
Ini Dia pakai kayak terus ya. Tampak ya ini. Ini analisis ya, analisis satu bisnis. Ada banyak ini. Jadi mulai faktor-faktor ini yang akan peluang ini jadinya support. Ya, pada prinsipnya adalah bagaimana satu usaha itu bisa bertahan, memanfaatkan, memaksimalkan dari kekuatan maupun peluang, dan menutup, mengurangi kelemahan untuk menangkap ancaman. Jadi kalau menghindari ancaman, nggak akan mungkin bisa. Ya, usaha setiap bidang, setiap kegiatan, nah, itu tentu ada kesalahan, ada kendala. Yang unggul lah yang kita akan terus. Karena melengkapi materi teknologi, perbaikan kerja sama manajemen, pengelolaan, itu sangat supaya kita berkembang, bertahan dan kekuatan yang dimiliki biasanya adalah sumber daya bertahan. Jadi jangan memaksakan kalau contoh hanya di lokal tersebut cocoknya sesuatu contohnya di desa tertentu yang tentunya ada angkatan tanah saya produktivitas itu tinggi, produktivitas tinggi bagaimana upaya untuk sampai ke konsumen itu juga harus dipikirkan, jangan sampai bisa diproduksi tidak bisa dipasarkan. Mengingat apa preferensi atau kesukaan dari konsumen itu lah. Makanya banyak pemuda-pemuda memproduksinya itu yang lebih besar kepada pasar ditambah juga lokal di lokal tersebut bisa ditanam atau tidak. Jadi ada banyak kesempatan. Ya, kalian mungkin bisa jalan-jalan di kampus itu ada perusahaan baru, perusahaan apa nggak bisa sebut ya, itu produksi sayur-sayuran. Nah, kalau sayur-sayuran, kenapa bisa sekali itu ya? Apa modal yang dibutuhkan sepertinya
sekitar. Yang dia membuat greenhouse berapa hektar itu, berapa hektar itu masih sambil. Nah, untuk produksi roti. Kenapa demikian? Nah, pertimbangannya pasti adalah bagaimana di sini itu produksi dan peluang pasarnya itu dekat. Nah, dan sudah barang tentu dia tidak satu lokasi saja. Nah, contoh misalkan, ini kalau tidak salah dia pusatnya usahanya itu di Batam. Ya, kalau membawa sayuran dari Batam ke sini, risiko rusak, risiko susut, ya kan? Itu akan terjadi. Biasanya, nah, gimana kalau ditanam di tempatnya? Ya, sehingga risiko-risiko pergi perjalanan, packingnya itu juga ya, itu bisa dikurangi. Sehingga bisa diajukan. Ditinggali seperti itu kalau di sana. Ya, kalau maksudnya OTW risikonya, maka kita OTW ke aku dekat ke sana. Tapi kalau memaksakan OTW ya, lokasinya cocok untuk nyaman, tetapi jauh kemampuannya kita angkutannya lebih makan itu tidak akan masuk. Jadi sebagai kita pergi dengan itu. Kita review saja lah. Dan murahan yang kebiasaan dana apa ya petani yang kita kan petani ini pertanian buah ada pertanian ini kan ada tanaman pangan tanaman sekarang pertanian itu petani semua ya itu pertanian buah perlu penanganan ini. Jadi teknologi pasar panen itu diharapkan tujuannya adalah untuk nilai tambah. Jadi budidaya yang tadinya sudah direkayasa ya, budidaya mengenai teknologi budidaya, kemudian ada penyusutan, rekayasa pertanian, kemudian bisa menghasilkan tanaman yang lebih baik, peningkatan. Kemudian teknologi pasokan ini bisa memberikan warna kegiatan yang menimbulkan nilai tambah. Nah, kemudian sampai pada agro industri. Nah, batasan mana sebenarnya antara ada pasca panen dengan agro industri? Ya, kan tentu itu batasan mana kan? Yang masuk wilayah agro industri, mana yang terjadi pasca panen? Nah, kirinya adalah sepanjang hasil produksi tersebut tidak berubah fisik, tidak berubah kimia, kimianya ataupun biologinya, maka itu masih apa? Masih masuk wilayah pasca panen. Tapi kalau sudah berupa pengolahan dan juga ya diubah bentuk, kemudian sudah berupa kandungan kimianya, kemudian ya secara biologi juga berubah, itu sudah masuk wilayah itu.
Yang contoh kalau misalnya panen tebu, ya panen tebu ya, kalau tebunya belum diapa-apa kan, masih itu panen dari ladang atau lahan, kemudian dipotong-potong supaya mudah pengangkutan, itu kan masih masuk wilayah panen. Tapi kalau sudah dikiling, kemudian sudah dikelas, sudah berupa cair, nah itu sudah gitu. Karena pabrik lalu gula itu ya gitu. Itu kalau budidaya di lahan, itu namanya ada pengolahan. Gimana? Ini tetap mana yang akan kami lakukan dari awal mana akhirnya itu kita ini ya. Tadi di sawah itu kalian tahu tadi setelah yang sedang panen itu kandungan airnya berapa dan lain yang panen kadar airnya berapa dan tahu enggak. Halo, ini kedengaran nggak ini? Kedengaran? Pak. Iya. Ya. Itu makanya ya, kalau dari panen, kalau tadi dan mengening saja ya. Kalau kelewat bagaimana? Ya kelewat juga berisiko. Karena kalau kelewat gimana Pak? Itu pada rontok, kalau rontok nanti akan berjalan karena ikut itu tidak. Kalau nggak rontok pada panen ya agar air yang cukup, jangan terlalu kering dan jangan terlalu basah. Semua itu kandungannya 25%. Nah kalau langsung dijual dengan kandungan seperti itu ya kurangnya akan lebih meningkat lagi harganya dengan nilai tambah yang akan didapat itu dengan kemurahan, kemurahan pengeringan di bawah sinar matahari yang paling murah gitu ya. Yang paling murah itu dengan sinar matahari. Nah itu sampai kepada kadar air dengan kandungan tertentu, tingkat kadar air tertentu bisa kering simpan, ya bisa kering giling. Kering giling itu biasanya di angka 14%. Kering simpan itu biasa sampai ke 16 atau 17. Karena dihitungkan kalau penyimpanannya itu bagus ya, jadi pada saat dihitung itu sudah tidak benar lagi. Gimana kalau ini kadar airnya masih tinggi, nanti kemudiannya menjadi berat itu akan rusak, mungkinnya tidak akan baik dan daya tahan simpannya tidak akan lama. Dan makanya kalian bisa lihat tuh jelas-jelas warnanya hitam, warna hitam itu relatif
waktu pemilihan kendaraan ini berapa? Hanya kalau belok itu dapat sedikit, tidak boleh lebih dari 14%. Nah, kalau terlalu kering, apa? Ya udah. Kalau terlalu yang ini nih, bentar. Basah, nanti hitam, ya, nggak lama di sini. Udah bilang. Tapi kegiatan tersebut kalau memang katakan menjualnya pada saat kering dan simpan ini ada bukan ada simpan, cara pupuk kujang kalau kering yang ini besar. Ya, tingkatan nilai ekonomi kita selalu kita memikir menggunakan ya ini aku biru tau aku bilang karena kalau kebutuhan pemutih ada yang misalkan itu ya kebutuhan ya ya itu jeruk rasanya ambar ada jeruk rasanya ambar ada jeruk rasanya manis tapi asam itu kan pengaruh-pengaruh genetik maupun juga sebenarnya iya, bisa juga dari pengaruh tanah area tanah jadi area tanah itu bisa pengaruh pada rasa rasa itu bisa dipengaruhi juga terus ya cuma atau paru-paru nanti dulu deh nanti kerikon kalau mangga rasanya seperti nasi ya. Tapi enak itu mangganya ini nggak asam tapi nggak manis juga ya. Itu tergantung ke selera kucing ada ya makanya di sini ya ada perbedaan itu. Sebenarnya tadi ya asap panen itu mungkin memang kita perbaikan itu melalui apa saja itu kita bisa melalui trading tapi trading itu ya pemisahan dari yang cepat dari yang cepat kalau terlalu banyak toleransinya mau berapa persen kalau terlalu banyak berarti ada kesalahan pada saat kita ya pada saat perawatan tanaman atau penyakitnya pada saat ini kemudian menekan sikut ya menekan sikut itu juga bisa ditanya cara penanganan yang tepat ya, apalagi banyak maling ya, kalau maling itu banyak sikut itu namanya tapi kalau produksi, produksi itu kan bisa dilihat orangnya bisa orang mana-mana bisa yang jadinya ngambil punya orang lain kan kita yang hidup itu tantangannya kan penanganan kasih panen kemudian pengolahan hasil nah pengolahan itu masih nah dari hasil ini ya tergantung ya sama seperti kemudiannya kemudian testing itu lebih lanjut itu apa yang ini cara tempuh waktu penyimpanan waktu dalam perjalanan kemudian harga juga dan semuanya itu pertimbangan. Ini sebenarnya kita nilai tambah, nilai tambahnya semakin tinggi itu yang di ini. Nilai tambahnya kecil, yang pakai-pakai lah. Terlalu. Nah, kalau begitu kita kasih ya. Sekarang itu kan dari sisi lokal ya. Nah, masyarakat itu cenderung untuk bisa
mengusahakan atau menghasilkan segala-gala. Ada cukup patah ini. Segala-gala bisa diredupi. Nah, kita itu. Tapi kan itu bisa menimbulkan tidak efisien di dalam memproduksi. Paling yang tidak berdaya gitu. Nah, itu distribusi nilai tambah itu hanya bagian paling kecil. Kami habis. Cuma hanya 10% sementara pengunjung ya tengkulak kulak jadi sempat 30%. Kemudian memiliki mulai menjelaskan tapi besar itu jadi kemudian yang seru ya itu paling sulit itu kan ya kalau dulu jeruk Kalimantan ya sering dikirim ke sini ternyata ya di sini harganya 15.000 per kilo ternyata dari petaninya itu dari 15.000 di sini itu petaninya di Kalimantan itu hanya berapa 5.000 juga sudah di dalam ya itu karena kalau itu kok ya penilaian biasanya kalau buah-buahan yang seperti itu risiko rusak cuma itu kan itu yang ini jadi ruang lingkupnya ya seperti ini jadi bagi-bagi tangan seperti itu dari sifatnya sebagai bahan baku maupun sebagai produk akhir. Makanya ada istilah komoditi, ada istilah produk. Kalau komoditi itu harus diolah lagi, makanya menjadi bahan baku. Kalau produk itu ya, makanya kita di konsumsi. Produk segar di momok yang kita sebutkan kalau konsumen itu sebenarnya yang segar-segar itu sebetulnya daging apa daging ayam tapi yang dibeli ayam hidup kenapa nggak langsung beli daging saja alasannya khawatir khawatir ayamnya ayam yang bagaimana gitu itu di ayamnya di potong kan ya ditanya kan ya minta bantuan pedagang ayo kita tanya itu ini kan beli ini ya, orang ya, matanya kelihatan tadi ya dibutuhin jadi kita bilang itu mungkin tidak selesai ya kerjanya ini kerja yang berasal dari mana ayam hidup atau ayam nanti karena ya di kita itu ada hal-hal yang membuat orang itu juga ayah nah
Jadi makanya sekarang ini ya, daripada nanti timbul hasilnya, bagaimana kalau dibuat usahanya itu langsung dikonsumsi di tempat. Ya, kalian bisa lihat tuh agrowisata. Boleh dimakan di tempat. Ya, kreatif menikmati suasana tapi bayar ya. Terus kalau hasil pertaniannya harus beli lalu dibawa pulang, kalau dibawa pulang bayar, kalau dimakan di situ gratis tapi makannya bayar. Itu kan sekarang gitu. Karena yang dikejar ini adalah untuk keluar. Orang memetik yang ngambil dari dalam kulkas yang dekat. Jadi kalau metik langsung itu ada gimana gitu. Kita milih. Ya, harus punya pengalaman metiknya itu yang matangnya cenderung. Yang kelerahnya itu. Ya, sekarang banyak itu kebun-kebun yang diharapkan untuk ditata. Sekarang mengeluarkan gak cukup-cukup. Yang penting waktu. Faktor yang mempengaruhi adalah katanya pemangkasan dengan pemangkara. Karena sistem tanamnya siapa itu berpengaruh. Menyebabkan tanam dan ini apa saja teknologi yang kalahkan dan menyebabkan sebetulnya menyebabkan. Jadi kalau kalian memperhatikan ada video yang pada saat panen, kalau panen seri, seri itu kan buat kecil kecil. Panennya gimana? Kecilin satu-satu kan lama. Makanya dibuat musim itu untuk kerontok, ya, kerontok buah terus dengan besaran pohonnya, ya, itu besarannya ya. Sekiranya itu bisa menjatuhkan. Baru 4 slide. Menjatuhkan. Baru 4 slide. Duduk-duduk. Duduk-duduk. Goyang-goyang. Goyang-goyang. Ini kalau buah mangga ya nggak bisa lah. Ya. Nah, keserempakan kematangan itu nggak sama. Buah apa saja itu? Buah rambutan, buah mangga, buah apa. Jadi tingkat kematangannya juga serempak. Jadi nggak bisa digunakan tingkat milik tersebut. Pilih matang yang mana untuk pilih apa yang tepat dan cocok untuk semakin berbeda tadi ini gitu. Ini yang perlu diakui sama menghadir kalau ada menghadir itu udah merang rap misalkan ya kalau menanam pisang tapi kurapan sangat karena dari kelakuan sebelum dipanen itu dibungkus nggak aneh ya untuk menghindari dari mungkin sangat untuk pengendalian dari awal ya nggak bisa itu karena nanti panen diterusikan rok-rok nanti ya lanjut. Ya kalian kalian tahu ya kalau produksi itu segar ya tapi satu kra apa juga ini lingkungan ini sangat menentukan hanya kandangnya tetap pemberian ya nanti ke sini baik pemberian ya jauh apa kurang bersih ya dia akan menyerap gitu. Itu kalau ya kalau tanaman
itu sama juga. Kalau teh, misalkan, teh itu kebun teh itu sudah boleh sembarangan memetik daun yang mana. Jadi kalau daun-daun yang dekat jalan raya, misalnya jalan raya dengan lalu lalangnya kendaraan bermotor, ya kait. Ya, apalagi yang dulu kalau BBM dulu itu banyak PD kan, timbal gitu. Itu diserap oleh memang di pinggir pinggir jalan itu ya, mestinya tidak dipetik, tidak dipetik harusnya. Tapi kalian lihat mungkin di dipetik itu juga akumulasi di jalan-jalan yang pinggir jalan nanti makan. Dan yang itu yang terima tentunya aku menghargai dengan membayar yang lebih tinggi. Permasalahan umum dan pinjaman kebutuhan itu tenggul itu Thailand ya, Thailand itu berarti kan sampai di masyarakat itu sudah banyak ya yang sudah biasa menyebut ada berarti semuanya Bangkok ya, ada kaya Bangkok, ada Bandung Bangkok, lagi Bangkok Bangkok lebih lewan ya Bangkok. Ini setelah ditanya itu mereka jawabnya kok gampang banget ya. Nah itu kan kaitannya sama varietas ya, kalau varietasnya bagus ya, kalau jelek buang itu yang jelek varietas yang lebih bagus ya, kan, itu bukan berdasarkan penelitian yang berdasarkan varietas ya. Kita kadang-kadang ya menemukan varietas yang tentu masyarakat memakai misalnya gitu. Kita kebeli MS ya. MS ini sembarang ya. MS Perawang. Apakah petaninya kami mau menanam gitu. Dan ini itu yang tidak ada pasti gitu. Ditemukan itu masyarakat ini memakai. Itu tidak ada. Kemudian kesenjangan inflasi teknologi ya, itu harus dilakukan ya. Kalau dulu ada masalah misalnya pada saat panen raya padi ya, itu orang karena berbondong-bondong panen kesulitan untuk menjemur padi. Nah penjemuran ini hanya harus ada teknologi apa untuk pengeringan, jangan mengandalkan matahari saja. Ada misalkan dryer pengering ya, tapi pemanasan pakai bahan bakar apa? Nah, jadi mahal enggak kan? Waktu itu di tempatnya masih mahal, makanya ada inovasi-inovasi yang lain ya. Oke itu aja pemanasnya, oke alang hitam. Jadi hitam itu dibuat blok-blok tiket, ini sebutnya ya tiket arang hitam. Ternyata bikinnya mahal, buat tiket itu ternyata nggak mudah, mahal, harus tinggi. Jadi kalian kalau coba aja mau buat arang dari hitam nggak boleh ngantuk gitu, ngantuk jadi abu semua, nggak jadi arang jadi si abu. Ini harus di kain ya, dasarnya ada cewek enggak bisa. Tapi itu sudah pernah dicoba jadi ini kenapa itu
kan itu saja. Tapi ya harus lalu dicari jalan keluarnya. Yang paling murah apa untuk mengulangkan itu. Kalau masyarakat, belum sebenarnya karena perasaan dalam mengenai hal itu pun makin lalu ya itu antara biaya produksi dengan terjual belum berbicara untung makin. Ya, petaninya harus petani milenial sekarang untuk digitalisasi ya harus mau nggak mau kalau nggak susah kalau ya, jadi prapanen dan pasca panen itu saling terkait dan pasti. Jadi energi yang dikembangkan, energi yang ada kearifan lokal. Jadi. Nah, yang menarik itu sebenarnya di wilayah luar Pulau Jawa ya. Itu dulu banyak lahan-lahan yang digunakan untuk transmigran. Transmigran ini sebenarnya itu untuk mengembangkan daerah tersebut dan juga ada penyebaran teknologi itu yang diperlukan petani di Jawa supaya bisa disebarluaskan di luar Jawa. Dan yang pasti luar Jawa itu teknologinya SDM-nya tertinggal. Tapi ada negatifnya ya menjadi penjuru sosial ya, mencari sudah puluhan tahun diusir ya biasanya tanahnya kami adat ya. Punya daya saing itu tentu kita memperoleh nilai tambah yang tinggi sehingga bisa bertahan kemudian bisa menjaga kontinuitasnya dan menjaga kualitasnya dan menjaga kuantitas. Ini contohnya itu saya air ya saya kira itu ya nanti ini bukan saya yang buat ya slide ini saya dapat ini tapi hanya bahan itu dari itu ini tidak ada angka-angka ini cukupnya berapa ini dalam tingkat teknologi yang digunakan belum pakai mesin-mesin kemudian lebih kayu itu gak akan lama ya menyimpannya. Terima kasih.
ini industri juga sama, ini yang petani juga seperti ini juga, cuma kalau petani itu mungkin rantai pasokannya itu terlalu pendek ya, tiap produksi harus jual kita diulang dulu ya, mungkin gak dikutip dulu rutin apa lagi borong aja itu ya. Borong kalau borong itu rutin kita milah-milah. Itu kemudian ada pertanyaan? Ya. Itu ada yang narik-narik meja, mungkin mau makan. Dokumentasikan dulu ini, coba nongol lagi semua. Kan mau disidari ya. Luar macet ya. Ini sendiri. Ayo. Bisa ya. Bisa ada yang bantu nggak nih? EJ-nya. EJ. EJA apa ya? Kelar-kelar nih. Gak bisa nyala. Merah aku ya. Ini kalau geser ini gimana? Pegangnya.